dan pada berada di Indonesia Budi Handumio supaya dia tetap kuat dan sehat dalam menghadapi sidang pledoi hari ini, dan dia dapat mengatakan apa yang sejujur-jujurnya yang dia tahu. Dan kedua untuk Pak Roni Kalipusi sebagai pengacaranya Pak Yusna, kiranya dapat terus mendampingi berada di sidang ini dalam sidang pembacaan pledoi ini, supaya, dan kami berharap sidang pembacaan pledoi ini juga dapat menolong Icat untuk dapat menolong untuk meringankan hukumannya kalau dia berkata jujur atau tidak.